Assalamualaikum saudaraku, selamat datang dan berjumpa kembali di channel ini, Naura Station Fishing. Oke, kali ini kita mau review joran super bagus di kelas harga 100 ribuan. Shikari Canpier JS. Nah, ini yang panjang 180 cm. Untuk lure weight-nya ini yang kita review ini 4 sampai 12 lead. 4 sampai 12 lead. Joran ini menurut saya sangat cocok untuk mancing ikan mas ya, kolam harian, ikan di bawah 1 kilo. Untuk harian atau liaran ini juga masih aman ya. Untuk ikan nila, ikan mujair, ikan betok ini masih dapat ya, karena nggak terlalu keras ya. 4 sampai 12 lip itu relatif lentur ya teman-teman ya. Hampir di semua bagian itu bisa melengkung. 4, 12 lip. Untuk casting juga ini masih aman ya teman-teman ya. Untuk casting masih aman ya. Nah ini Shikari Canpier ini yang tipe Japan style-nya ya. Kalau ingin full EVA itu ada Shikari Stellaris. Nah untuk warna ini satu warna saja ya. Warna hitam ke silver tua. Nah nanti kita zoom saja ya, kita perjelas ya. Nanti kita coba ukur panjang dari EVA-nya ini. Terus kita ukur ketebalan blank-blanknya. Kita juga nanti ukur ya beberapa ringnya atau beberapa ukurannya, nanti kita juga bahas satu persatu. Nah, berhubung yang saya dapat ini ukuran 4 sampai 12 lip ya. Jadi saya sarankan ini untuk harian masih aman, harian ikan mas 1 kilo ke bawah ya. Walaupun kuat ngangkat 2 kilo mungkin. Cuma ini berdasarkan kelenturannya saja. Jadi untuk kelenturan, kenikmatan sensasinya itu cocok untuk ikan 1 kilo ke bawah. Nah, untuk harga joran ini dibanderol sekitar harga 120 sampai 140 ribu saja. Nah, tergantung lapak dan lokasi penjual dari joran ini. Nanti saya akan cantumkan beberapa toko link pembeliannya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman pilih sesuai domisili atau alamat terdekat ya, biar lebih murah. Nanti saya taruh linknya itu via Shopee. Oke teman-teman ya, sebelum kita lihat dari jarak dekat joran ini ya, kita langsung simpulkan saja ya teman-teman ya. Setelah simpulkan nanti teman-teman lihat dari jarak dekat ya, puas-puasin teman. Kesimpulannya dari desain ya teman-teman ya, dari desain dulu. Nah dari desain ini menurut saya nilainya 9 untuk harga 100 ribuan. Bagus ya teman-teman ya. Untuk desain, untuk kerapihan ini juga menang banyak. Kerapihan di ukuran atau di harga 100 ribuan. Nah untuk finishingnya juga ini cukup lumayan rapi ya teman-teman ya. Untuk finishingnya ini rapi di bagian lilitan-lilitan ringgit dan warnanya atau tulisan-tulisannya ini rapi untuk di kelas harga 100 ribuan. Jadi menurut saya ini sangat rekomendasi ya buat teman-teman mancing ini. Jika ingin mancing liaran bisa dipakai kotor-kotoran ya, daripada joran kesayangan ya. Mending beli joran ini 100 ribuan, nanti ini bisa buat kotor-kotoran, bisa buat betot-betotan lah. Jadi biar untuk mancing liaran juga ini masih dapat. Jadi untuk harga 100 ribuan menurut saya ini lumayan perfect ya. Untuk harga ya teman-teman ya, saya ngobrolnya untuk harga 100 ribuan itu cukup lumayan bagus ya. Jadi saya nggak ngelebih-ngelebihan ya, jadi berdasarkan harga saja. Jadi intinya beranilah kita beli harga joran ini 100 ribu itu untung banyak lah gitu istilahnya. Tapi jangan berharap lebih ya. Nah untuk ringnya ini juga udah ring SIC ya teman-teman ya. Ini juga sudah ada label SIC-nya. Nggak tahu ini SIC itu bagus nggak buat senar. Nanti kita coba tes saja ya.
Nah, untuk kekurangannya cukup satu saja ya ini. Menurut saya kekurangannya itu untuk ringnya itu terlalu besar ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini kan banyak sekali ukurannya ya. Ini juga ada yang 10 sampai 20 lips. Nah, ini mungkin ringnya sama ya. Dari 4 sampai 12 lips sampai 10 sampai 20 lips itu ringnya sama semua. Jadi tergolong apa? Terlihatnya itu agak menonjol ya. Karena ini blanknya kecil teman-teman ya. Kecil ini. 4 sampai 12 lips itu mirip-mirip UL lah. Elito bengkek dan sejenisnya ya. Mirip-mirip UL, cuma nggak terlalu lentur banget. Oke, biar tidak penasaran, kita zoom saja. Jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, jadi inilah penampakan jarak dekat dari joran Shikari Caviar 6-12 lips. Nah, ini terdapat jalu ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak takut jorannya itu terbawa ikan atau nyemplung di kolam maupun di sungai-sungai. Karena sudah terdapat jalu yang opsional yang bisa dilepas atau dipasang. Selain itu juga terdapat penyimpanannya juga ya. Sekiranya kita lagi tidak mau pakai, nah kita bisa simpan di sini. Jadi bisa mengantisipasi kehilangan. Untuk tipenya ini Japan style ya. Nah, di sini terdapat epa. Nah, epanya ini standar saja ya teman-teman ya. Terus ada epa lagi ya. Untuk reel seatnya ini PSS dari Shikari dengan tipe penutup di atas. Jadi cukup lumayan nyaman ya kalau untuk PSS. Dan di bagian sini terdapat ring berwarna silver dengan model tertutup dan lumayan rapi. Nah, di sini juga terdapat tulisan Shikari, bendera Indonesia, berbahan glossy dan juga Campier JS serta tulisan spesifikasinya. Nah, nanti kita bahas spesifikasinya. Nah, ini glossy ya teman-teman ya. Berwarna hitam dan silver tua atau silver gelap ini rapih banget ya. Untuk resinnya itu rapih. Di sini terdapat tulisan Power Solid Carbon dan juga logo petir. Nah, untuk ringnya ini sudah menggunakan ring SIC, terdapat labelnya juga ya. Ini kalau misalkan teman-teman kelihatan di kamera ya. Nah, untuk bagian blank bawahnya ini hollow carbon ya teman-teman ya, dengan tipe sambungan di tengah. Nah, terdapat beberapa ukuran ya teman-teman ya, dimulai dari 4 sampai 12 lips. Max dragnya itu 6 kilo sampai 10 sampai 20 lips. Nah, kemudian kita coba ukur-ukur saja ya teman-teman ya. Jadi untuk panjang epa reel seat ini sekitar 20 cm. Nah, untuk Japan style-nya atau batang Japan style-nya itu sekitar 10 cm ya. Jadi total keseluruhannya itu 40 cm. Jadi untuk reel seat 20 cm, untuk Japan style-nya ini 10 cm,
dan EPA bagian bawahnya itu 10 cm. Jadi totalnya itu 40 cm. Nah, untuk bagian blanknya ini cukup lumayan kecil. Nah, ini sekitar 9 mili ya, teman-teman ya. Nah, kita coba biar kelihatan ya ukurannya. Nah, di bagian blank sini sekitar 8,5. Jadi makin ke atas itu makin kecil. Nah, ini sekitar 8 mili ya. Nah, untuk bagian ini 6,5 mili. Jadi semakin atas itu semakin kecil dan juga merata ya, maksudnya rapi ya, tidak ada perbedaan yang mencolok. Jadi sangat rapi ya. Untuk bagian atasannya atau top sessionnya ini sudah berbahan karbon solid dengan lilitan berwarna silver ya, dan di bagian resinnya itu sangat rapi. Dan di semua ringgitnya itu terdapat logo SIC. Dan terdapat 7 buah ringgit. Nah, teman-teman bisa lihat ya, cukup lumayan rapi di bagian lilitan ringgitnya. Jadi untuk kelas harga 100 ribuan menurut saya cukup rekomendasi ya, teman-teman ya. Untuk kelas harga 100 ribuan. Nah, sekali lagi saya tegaskan, jika teman-teman berminat, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, nanti beberapa toko online saya cantumkan ya, terutama via Shopee. Nah, untuk bagian sambungannya ya, jadi bagian bawah dengan bagian atas itu tidak terlalu jauh perbedaannya ya, tidak terlalu mencolok, jadi enak banget nih dilihatnya, itu cukup ideal. Nah, untuk kelurusan dari ringgitnya itu sangat lurus ya. Nah, teman-teman bisa lihat saja dan bisa teman-teman cermati. Oke, demikian dari review Joran Shikari Caviar ini ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi rujukan atau referensi saat teman-teman ingin membeli Joran ini. Mantap, terima kasih.